kita makan di restoran Cobek Gege. Terima kasih. Yuh, mantap. Cucuk kamu buat merah. Eh tapa ketut angus-angus. Hadirlah. Mantap. Punya dua mobil di Cobek Gege. Mantap. Cobek Gege. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat subscriber Kang Roday, hari ini saya sama teman-teman berada di restoran Cobek Gege yang ada di Jalan Perintis Perjuangan Cianjur. Nah, kebetulan di sini Perintis Kemerdekaan Cianjur. Kebetulan di sini ada pemiliknya atau ownernya langsung. Kita langsung tanya-tanya aja. Pertama gini ya, Bu. Sebelumnya namanya siapa, Bu? Gege Nurjana Shop. Nah, udah berapa lama ini buka cobeknya? 2 bulan. 2 bulan. Dari 2 bulan ini menu yang ditampilkannya apa aja, Bu? Paling banyak di sini ikan. Nah, sama orang Bandung juga tadi pesennya ikan semua. Nah, begitu ada ayam langsung terpinggirkan. Nah, mungkin dari menunya ya, Bu, lebih enak ya. Dan dari liwetnya ini samping gak padat itu gimana itu? Dibikinnya dari apa? Bumbunya. Bumbunya pakai bawang dan pakai ya penyedap ya, sedikit garam, salam, serai. Itu kok bisa nasinya sendiri bisa enggak padat kayak di tempat lain gitu. Begitu di kenduk ternyata empuk banget gitu. Ada rahasia tertentu mungkin cara masaknya? Enggak ada rahasianya ya. Mantap ini, udah banyak karyawannya ya? Karyawannya udah ada empat. Ini kan buka sekitar 2 bulanan. Enggak terganggu sama corona omsetnya? Itu sob, hari ini saya berhasil mewawancarai pemiliknya langsung. Dan mungkin ada yang mau disampaikan Ibu buat pelanggannya? Buat pelanggan ya, kalau sudah datang ke sini, harapan untuk datang lagi ya. Dan bawa teman-teman. Jangan lupa bawa teman sob, rombongan. Ya. Tapi kebanyakan yang sudah datang pasti kembali lagi ya? Kembali lagi. Karena tadi makanannya kami sendiri merasakan enak banget, gurih. Nah, sob, rupanya dari kami sekian dulu. Untuk selanjutnya, silahkan datang sendiri ke rumah makan Cobek Gege yang ada di Perintis Kemerdekaan ya, Bu. Lanjut. Ya. Sampai jumpa ya. Sob, kebetulan di sini ada pelanggan nih dari komunitas Pelestari Golok Pedang yang barusan makan sama anggota Sekadaya juga. Bagaimana kesan-kesan makan di Cobek Gege ini? Menurut saya wow banget gitu ya. Cobeknya pedes seger. Jadi teman-teman yang belum ngerasain makan di sini, coba deh rasain. Pasti nggak akan menyesal, pasti pengen balik lagi ke sini. Pokoknya enak banget, mantap. Ya, makasih bos. Oke.